Oke guys, match point untuk Onyx ya guys. Kalau menang di game yang keempat ini guys ya, jadi Geek harus benar-benar bisa memaksakan atau menang di game ini kalau tidak mau kalah. Langsung aja kita tonton. Let's go guys. Di sini kita lihat ternyata makai meta dua support healer lagi ya guys ya, Rafaela dan Faramis. Onyx tidak mau kalah, membawa meta support healernya yaitu Florin. Uranus, apa nggak kurang sisi itu ya? Sisinya kurang kayaknya. Match point. Kenapa aku itu? Tutup pintunya. Lihat tuh naik pintunya. Do or die ya guys ya. Wadah Akai. Kurang code control ya kayaknya ya. Uranus. Hampir. Wow, dikejar ya guys ya. Mastikan dapat itu guys, Bulbasaur-nya. Mantap, mantap. Malah Onyx yang melakukannya. Ini early game yang bakal lebih cepat seperti dari Onyx, apalagi dengan penggunaan dari 4 quantum charge. Up, pas flicker sense-nya. Untuk gerakan Onyx lebih valid lagi ke depannya. Waduh, duh, 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 duh. Bisa mati sense-nya. Sekarang rotasi yang cukup agresif tadi dibawakan sama Onyx dibalaskan. Ipam tidak mau kehilangan timing dan juga momentumnya. Mereka nggak mau membiarkan Onyx setidaknya bisa untuk menjalankan. Paksa diambil ya sama keyboardnya. Early kayaknya masih kalah damage dari Bruno. Awas lu. Waduh. Wush. Pakai sprint nih. Pakai sprint nih. Wop. Tutup aku itonya. Aku itu datang. Wush. Wah, kena ulti. Susah soalnya. Dari 3 game yang game keempat ini baru kali ini Geek Fam agak nge-push ya guys ya. Agak unggul nih. Teman-teman dari Onyx susah untuk hampir. Tapi Marky, tidak ada mana harus lebih berhati-hati dan early game lagi dan lagi masih dilit sama Geek Farm. Tapi nanti kalau di arah mid late game Paku itu bukan yang mengerikan ini. Uranus nih. Oh, udah kasih ke apa? Sudah mekar kasih ke cewek lagi. Dapetin farming yang nyaman. Dan Nether Realm dari Aboy yang sekarang perlu diperhatikan.
dan karena tidak ada yang bisa Oke, melakukan Hasclaw. kecuali cewek, area of effect yang begitu luas. Suns yang seperti yang akan ditargetkan terus-terusan sama Gigpam, yang bakal jadi ancaman juga bagi Onyx. Tapi ketika tidak ada Suns, artinya Aboy akan sangat free dengan Netherrealm dan juga Ghostbusters-nya. Gold leading dari Nile sekarang sangat-sangat unggul, bahkan menuju ke arah 700. Membuat Gigpam yang tadi mendapatkan point kill ke arah dari Kairi, sepertinya perlu repetitif lagi nanti di turtle yang kedua. Dan ini yang Sendirian harus tuh. diperhatikan oleh teman-teman dari Onyx. Gimana cara kamu membunuh Waduh. Kairinya? Oke, tapi kita melihat, ngomongin sosok dari Kairi, dia malah ke garis depan, dia memberikan sedikit pressure di depan sana. Dan bahkan kalau kita bisa lihat dari Nile-nya, ya Waduh, punya chance ceweknya. besar banget sih untuk dapetin turtle kali ini. Karena Kairinya benar-benar disibukin dari belakang, dan bahkan akan coba dipaksa untuk dengan retribution-nya, yang menandakan turtle yang kedua tetap akan di tangan Gak Nile, bisa ya. membuat Kickfarm berada di 1500 gold. Pasar Dan ini retri. dia, Kickfarm ketika match point mereka out of nowhere benar-benar menjadi Kickfarm revamp, Kickfarm yang berbeda. Kickfarm yang tentunya lebih menunjukkan tarik mereka, karena di season kali ini kita harus sama-sama nggak ada retri. Dengan potensi dari Nile, meskipun statusnya low, tapi dia dapet kualitasnya. Dan Nile nih. Dari Kairi, wow, sebuah jawaban untuk menghentikan pergerakan jungler. Dan lihat Kairi berbanding dua level dengan adanya Nile. The power of retribution kali ini berhasil dirapatkan. Beda dua level. Nile Oke, Nile sudah mulai tengil, guys. Gigpam berada di match point sebagai power pick dari tim Flicker. Karena kalau mereka seperti ini berbahaya untuk mereka. Mereka suka bermain di ujung tanduk. Bagaikan mesin diesel yang terlalu lama jadi panas memecah. Iya, panasnya di benar-benar waktu yang benar-benar krusial banget untuk Gigpam. Namun Onyx yang kita lihat dengan pressure ke arah Kairi ini sempat dibawakan loh. Ketika Gigpam memang memberikan pressure sakit. Ke arah Aduh. Besar ya waktu itu ya. Iya, dan kita sekarang melihat, hal yang sama. Kita melihat hal yang sama lagi dan lagi, pressure karena gold main cewek yang kehilangan turret outernya. Dan sekarang rotasi dari Gigpam yang sudah mulai jalankan karena apa? Karena Marki juga di atas tuh. Wih, look-nya dari Koriko. Dan semakin lama game berjalan, look akan semakin lebih mengerikan dengan light armor-nya. Sehingga heavy crossbow dari cewek udah pasti akan memantul kembali damage-nya kepada dirinya sendiri. Wah, boots-nya udah atas tengah bawah lagi, Pakwito-nya. Bedaan network 2000 di tangan dari hancur juga bawah. Coba nggak nih? Dengan kesabaran yang mereka miliki, balonnya flicker. Dari sosok perfect turtle mereka. Tapi Kairi berada di garis depan. Ini datang udah flicker dah. Markinya dapat. Kali ini gagal kembali. Nile, perfect turtle. Sebagai the turtle Wah, mania selama itu sama Aboy ya. Diultiin ya. Gak bisa, udah terlalu tebel juga. Dan bahkan mereka terlalu berfokus sama Luke tadi. Nile out of nowhere hampir aja mendapatkan heavy spin, untungnya masih cooldown. Wah, kayaknya kali ini mereka bisa kalah nih Onyx guys, game keempat nih. Objektivitas dari segi turret ataupun turtle, ya space create-nya bahkan terlalu besar untuk Marky. Posisi dari cewek ini benar terlalu berfokus sama garis depannya. Heavy spin didapatkan, tapi nampaknya hanya lewat belakang. Damage masih belum cukup. Luka masih punya power yang sangat kuat. Luka masih punya waktu untuk bergerak. Kayak abonya juga ke atas, ngejagain atas. Mid to the late game. Ketika mid to the late game, mungkin Luka udah mulai harus mengurangi. Dari damage yang diberikan akan lebih sakit. Tapi ini jatuhnya sekarang Gigpam harus hati-hati juga. Seiring berjalannya waktu, lihat Boots sudah menyelesaikan blade armornya. Dengan split push yang dia jalankan, artinya sekarang damage dari Marky perlu ada tambahan lagi, perlu boostingnya lagi biar critical damage-nya bisa lebih pasti. Namun di satu sisi lainnya, farming dulu akan memperpanjang team fight dari Gigpam, sehingga kayaknya ini akan berbeda nanti di Lord yang pertama atau bahkan Lord yang kedua. Mungkin Lord yang pertama masih bisa diamankan sama Gigpam, tapi perlu hati-hati, counter setup dari Onyx akan sangat mengerikan dengan Fredrin-nya. Jangan terlalu lama untuk membiarkan game ini berjalan. Gigpam perlu Aduh, Kiboy kena. Masih bisa selamat, masih ada damage
Markinya sih ada di belakang. Aduh, dar, masih belum bisa. Oke, udah ngangkat dua lane Pak Vito-nya. Oh, pas banget Lord ya, udah ngangkat dua lane. Gimana cara majunya? Dapat lumayan sih jalan midnya juga. Buat saya ngejalanin mekaniknya banget guys, mikronya, makronya. Beda dua level. Oh, dapat Kairi. Mati dong Kairi. Masih selamat. Wais, dikit lagi. 3-0 ya. Gas but. Tuh abunya but. Nyari siapa? Oh, matinya ternyata. Wah, ayo lo, enggak ada MM lo. Oh, lo 3-0. Iya, tapi sekarang game keempat agak susah. Farming dulu. Karena Boots dari tadi menjalankan tugasnya sebagai split pusher. Lagi pakai itu terus Kairi. Susan dan Ake ini kawan. Ake lagi. Iya dia sih. Kalau saya kasih Ake, Ake mulu pasti ngayal. Dia suka Ake. Ya mau gak mau, gak. Bukan dia suka ya. Mau gak mau. Oh ya lah, karena lawannya. Iya. Gila jam 11 juga ngekillnya baru 1 sama 2 cuma. Menit 11, 1 sama 2 yang mati siapa? Itu Kairi. Kairi sama itu Mina. Apa nama? Marky sama Makuhito yang mati itu sih. Iya. Kalau itu sama Marky yang tadi itu. Nggak tahu ya. Kayaknya hampir. Hampir. Uranus udah ngekat dua lane pula lagi. Wah, flicker. Marky flicker. Sansa juga udah mulai sakit. Waduh. Kita dapetin ceweknya. Wah, Nile-nya. Ceweknya? Tapi ultinya gak ada. Harinya lambat. Wah, oh, diselamatin Kairinya. Dia mati. Mundur. Wah, oh, gak bisa guys. Mati. Oh, waktu itu. Wah, ada Lord lagi. Wah, Lord. Aduh. Ih, bertahan lama banget. Wah, end guys. Kayaknya end ya. Waduh.
Geek Farm berhasil menang guys ya di saat genting memperpanjang game aja guys ya. Skor 3-1 guys. Nice try. Onyx nggak bisa clean sheet lagi. Harus hati-hati, 3-2 skor guys. Bahaya sih, mengerikan juga ini. Selamat untuk Geek Fam yang menang di game yang keempat. Onyx, nice try. Sampai di sini dulu guys, jangan lupa dibantu tekan tombol like, comment, share, dan subscribe-nya. Harusnya meta healernya udahlah, ban aja. Respect.